Be careful, the love. صوت الحمام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Horror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Oke, seperti biasa kita akan mereview penampakan-penampakan hantu. Dan kali ini saya sudah menyiapkan 5 cuplikan video mengerikan yang terekam oleh kamera. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya. Sepasang suami istri yang sering berburu hantu ke tempat-tempat angker ini mencoba mengeksplorasi sebuah rumah kosong terbengkalai yang berlokasi di tengah-tengah hutan. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung memulai penelusuran dan memeriksa ruangan demi ruangan. Lalu tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan sosok aneh yang keluar dari satu ruangan, yang membuat mereka kocar-kacir menjauhi sosok aneh tersebut. Lalu tidak lama kemudian, mereka mendengar suara-suara aneh dan misterius dari atas. Karena penasaran dengan suara tersebut, pria ini pun memeriksanya. Lalu tiba-tiba, inilah yang mereka temukan. Danny is just absolutely climbing up on it. Be careful, the wolf. Seperti yang kalian lihat, sosok itu tiba-tiba mengintip dari lubang tersebut yang membuat wanita ini histeris ketakutan dan lari menjauh dari sana. Sialnya, sosok aneh itu sudah berada di balik pintu dan mengagetkannya yang membuat mereka berlari ke ruangan lainnya untuk bersembunyi. Di Arab ini mencoba mengeksplorasi sebuah bangunan kosong yang terbengkalai. Ketika memulai penelusuran, dirinya merasa ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya. Lalu tiba-tiba, fenomena-fenomena aneh pun terjadi pada benda-benda di sekitar ruangan tersebut. Perhatikan baik-baik video berikut ini. وش الحمام اللي فوق؟ شكل صوت الحمام. لا إله إلا الله! 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 الله أكبر عليكم! الله أكبر! لا إله إلا الله! لا إله إلا الله! أعوذ بالله! أعوذ بالله إيش هذا في صوت قبل شيء هنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله يا ربي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Rabbi. Rahmatuk ya Rabbi. A'udzu billah ya Rabbi. A'udzu billah ya Rabbi. A'udzu billah. A'udzu billah shida. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika dirinya akan meninggalkan bangunan tersebut, tiba-tiba terlihat api yang menyala dengan sendirinya membakar sebuah boneka. La ilaha illallah. A'udzu billah. A'udzu billah. A'udzu billah. A'udzu billah. A'udzu billah ya Rabbi. A'udzu billah. A'udzu billah. ايش ذا؟ La ilaha illallah. Video mengerikan ini berasal dari channel YouTube Luan Mendes, yang dimana YouTuber ini mencoba menelusuri sebuah rumah kosong terbengkalai. Ketika sudah di dalam rumah tersebut, dia dan teman-temannya pun mulai memeriksa ruangan demi ruangan. Ketika mereka berada di lantai atas, salah satu dari mereka melihat ke jendela dan melihat ke arah bawah. Dia melihat sesosok misterius yang menggunakan gaun berwarna putih. Quente, a hora que eu vou pra lá fica frio. Mas é a espada. É, coisa doida, mano. Que coisa doida, velho. Foi, mano, atira! Ai, meu Deus do céu! Sai fora! Corre! Atenta, Bilo! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Atenta, Bilo, pra casa! Vai, vai, vai! Onde? Onde se viu? Ai, sobe, sobe! Di dalam video terlihat seorang pria sedang mengalami gangguan supranatural saat dirinya seorang diri di apartemennya. Saat itu dia mendengar suara-suara misterius dari ruangan yang berada tak jauh dari kamarnya. Dia pun merekam kejadian itu dan memeriksa sumber suara-suara tersebut. Lalu tidak lama kemudian kejadian mengerikan pun terjadi padanya. Seperti yang kalian lihat, ketika pria ini akan kembali ke ranjangnya, dirinya dikagetkan dengan sesosok rambut yang panjang dan terurai masuk ke bawah ranjang, yang membuatnya takut dan keluar dari kamarnya tersebut. Di dalam video terlihat seorang pria yang memasuki terowongan karena mendengar suara teriakan dari dalam terowongan tersebut. Awalnya dia berpikir itu adalah suara hewan, tapi setelah dia masuk ke dalam sana dan melihat secara dekat sumber suara tersebut, ternyata perkiraannya itu salah. Coba perhatikan baik-baik video berikut ini. What the hell? Hello? Karena kaget dan ketakutan, membuat pria ini tidak fokus mengarahkan kameranya ke sosok aneh tersebut. Tapi sekilas terlihat sosok tersebut mempunyai mata yang menyala. Menurut kalian, sosok apakah itu? Tulis di kolom komentar. Oke,
Oke, sekian dulu video menyeramkan kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.